kita mau salam. Udah. Mau jawab. Nanya pelatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu lo lo huma itu foto kamar ini. Memang gampang itu lo bapak ini. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَقَالَ أَيْضًا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل ناس داخل. صدق الله العظيم أو كما قال رسوله الكريم. Yang saya muliakan, saya takzimi kepala desa Polomo yang kebetulan Amja Takjia Butia, saya tidak tahu beliau ini mali om nanti ya. Sehingga kita lho punya ma debo mailonu hema ya bedo debo terima. Jadi alhamdulillah tadi ini hikmah daripada itu debo monanao atau takziah. Supaya ini hikmah itu mau silagram debo mau tahu kan mau dong gaya to tono ma. Boti dia mau beli langit itu tuh parung di kau tipe ini. Di ayat PAD untuk mereka dengan saya di sana. Cuma memang karena mungkin karena so lanjut waktu Allah bayangkan waktu mah 42 tahun, apalagi saya umur sehingganya masya Allah. Yang saya muliakan, saya takzimi ayah sebelumnya. Alhamdulillah sehat terus itu ayah. Ya ini saya masya Allah. Oh, asal di telepon rumah, dia lu dia mau terima telepon langsung. Karena dia tahu kalau Kapolsek batalkan itu pasti ada kepentingan masyarakat yang mendadak. Karena tidak mungkin saya mau batalkan kalau tidak ada yang situasi mendadak. Mungkin saya suruh saya ke anggota, saya apa. Ini luar biasa seperti beliau. Baru masih muda juga dia ya. Masih belum bertambah ya. Maksudnya mau baca ulang maksudnya. Bukan mau bertambah apa ya. Yang saya muliakan, saya takzimi tibate, alhamdulillah bate masya Allah sehat terus tibate insya Allah. Para imam, pegawai syari, tokoh agama, tokoh adat, orang-orang tua saya, para haji, haja, calon haji, calon haja 2024 bila yaumil qiyamah, yang saya muliakan dan saya banggakan. Be amin mon. Amin. Amin. Ya, supaya anu mati mulakan jangan mati sebelum sempurna Islam, keislaman ulama, kesempurnaan agama itu termasuk itu mo haji. Dia mali po bele hepo la itu la la. Open body mantap gagah. Muta eyang mati juga gagah ini. Ceti dio, tidak ceti, mau tak anu gile, mi ceti mulai tu gagaan. I bolo puli tawa ku teh mau tolo ceti, malah kerti mati mai poli puasa. Ceti lo mau tak masa hati apa? Dia malah mau pengalasan ni dia mah akhir lo Ramadan kan?
Lumari pa po puasa. Ibobo puasa ultima. Ima ito man mong ahulo. Ima mo kulit sa telepon mo ati damano. Hindi mo lipong alasan ito pa. Di alasan ito ma. Andong ko to dunia. Andong ko to limo lo pa ito alasan. Ante to ma. Maputi ano lo malaikat ko. Tobi. Hadirin wal hadirat jamaah takjiah yang dimuliakan Allah, wabil khusus keluarga Tailo Tunggabaya Mulino, wow lebih khusus lagi MC Tad, dan yang paling spesial saya PAD itu tadi yang ada mengadu, masya Allah luar biasa, mau dapat anak seperti itu, apalagi kuliah di IAIN, mutiara yang paling terbaik lagi, karena puna liwolo itu harada-harada pada apa mau tapu mengolah apa galu deh itu he pemulan deli deh tau mula dari mana mau beli gara-gara oh he pemulan deh karena lo tapu lah apa galu deh kalau mau buta wala tunggu panggalu deh itu aneh ya deh tau lah apa galu deh dia ya ya foto dunia lain Indonesia. Jemaat takjiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara umat ibuti mau datang mengudulah andelo lo ya lo mau panggola itu jauh bawa topalat. Datang kematian sama seseorang itu ketika Allah taala telah tetapkan la mauti la biwaqti. Dia lupa te medungga to batang along tau ngota itu sebelum waktu tuliu. Jadi anu lu tai late imang aku tuliu itu. Adapun cara matinya itu ada sebab-sebabnya itu kok pilot tunggu dulu. Mungkin ada lu tai late sementara to ihengi mungkin. Ha? Ada atau mungkin lu tai sementara cara mati ya. Buat dia dipuhilan mati wan. Karena hiru latih tu gak mudah. Buat dia mahu perlu malu tak mahu SMS. Mahu hibur oni ya. Ini tu mahu latih. Maksudnya mati yang terbaik win. Karena umat putih di mana mana tempat tidak mengenal. Tapi mau syukur mulai itu mau datang mudah. Boleh deh Allah SWT walaupun itu putih ada bodong go. Allah ingpe. Debo-debo menghilang dua itu karena rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih besar daripada itu saya kerajaan dia mani itu mungkin ulu tata tamannya lo butuh lu teh ulu ya ya eh. Jangan buka-buka rahasia mau tahu lah di mana amal lah di mana itu hilang di polsek oh ya mona. Ibu itu mau ketemu. Hidup Allah di Allah SWT karena yang bisa merubah nasib seseorang itu doa. Kematian ini makhluk Allah SWT mau ketemu Allah. Tetapi yang bisa merubah itu adalah doa. Doa apa di Allah SWT? Ya, karena pepatah putih itu hak prerogatif Allah SWT. Itu nutamu tak kabaratan. Lumayan tiaya. Depatelo Allah SWT umur 9 tahun, 90 tahun, ay, tonton kabaratan. Tidak ada mau datang mengulak. Jadi mau datang mengulak, kematian itu akan datang kapan? Kematian itu akan datang ketika waktu yang telah ditetapkan Allah sudah datang dalam diri seseorang. Sebenarnya jangan khawatir Pak Bu. Biasa dasar yang mau tahan umurul Nabi itu ngolok 63, iwulu tama lewat tet. Ih, maaf, lima tambo main patal malaikat ya budi. Ya kalau maaf opa, oh masalah tu lado itu, bo karena donggo he real mi porok itu pati ali. Mungkin dia boleh donggo mau linggah dia enggak tu deh. Dekat abang mu, jadi tanggo hilio kesempatan. Begitu begitu maksud lo, tanggo hilio Allah Subhanahu Wataala waktu baik. Karena itu wujud lo, terlihat oleh Allah Subhanahu Wataala deh. Orang.
Kemudian jamaah takjil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Totong gado tau mo sama utama ulula. Buti flashback mo utama ulula. Kadang kala ulang tu buti ya. Anu keluarga ulang tu mau dua anu anu mengomong mota. Yuwe elanda buti walau. Dia pun aku tadi dibanding belum. Abu itu helmi lo talbu anu lang musuh lo langka eh. Itu ngai hilang usarangan. Dia pun aku ini. Padahal ini sudah dia tahu ini sesementara sekarang tidak bawa katakan apalagi orang-orang tua sekarang kan di rumah-rumah mau mengerti mah mai lo deh hubung ayu dia atau mungkin mau menghulu ibu puluh dia dia kalau ulang malam ibu puluh betan mau menghulu pak kan lo gue mau buang ngahu ibu nanti lo gue mau hijau. Jadi kalau Rasulullah mau tetanggaru itu mana mahemo onto mengurulaan to atau utar tunto dihidung to sama saja. Ketika dia sudah mau sakratul maut kata Nabi apa? Lakinu mautaku la ilaha illallah. Wajibmu itu. Talkini al maut la ilaha illallah. Yang itu bukan kita diari bukti atau di pemateri tiada tuh gemuali. Apalagi mau datang mengulang mahelat tiada. Ah itu bahaya. Mahelat yang lama. Mau datang mengulang, masya Allah. Lati itu mau datang mengulang. Tahu nota sementara dia syakarat itu. Lati tak lalapa tak malaikat jawab. Lati. Sekali mau tahu, tak mengulang. Ya, jadi armah iwa dolo dayang ini lebih mama Muhammad tali itu. Sehingganya alhamdulillah budaya Tolando itu mau tetap mengudulaan. Anu luta mahemong, tapi memang so tidak ada harapan. Paling bagus mah meyasin mot untuk memudahkan dia. Ya malik itu mah mama ulau itu hidup macam berubah. Saya punya mau tetap mengulang ini kejadian sama saya. Karena memang dongo pasi-pasi itu mengupang lola. Kalau 25 liang dulu, CP mama itu dia meninggal umur 87 tahun. Sampai meninggal beliau itu dengan saya itu. Pokoknya mau berpisah dengan saya, mau ngotapol itu. Jadi lebih baik mah kita potol alati-alati. Sementara dari saya Bintara Baru, sampai saya kemarin beliau kurang lebih sudah 1 tahun lalu. Mau ngotapol itu, ponam mama, buat dia menghilih maaf itu di mana. Di mama putih dia ya itu lalu waktu itu. Walau pasang putih mah akhir itu. Ibu mama betul umur lima hari deh. Oh istighfar lu mama. Artinya memang waktu itu lima. Aku hilang baik dia di rumah sakit mah. Dia lalu main aja di rumah sakit. Pokoknya saya bawa ke rumah sakit pak. Karena memang sudah ujur mah 87. Eh dia mah mualah ya pak. Oh insya Allah itu umur panjang. 87. Nunggu yang umur rehu. Nunggu yang CP orang tua itu, CP Ajus itu artis lo walau lo mau rugi, Mbak Diki yo, oh, pokoknya dia mau ngotot pak, gak larangnya mamo jam Diki, mau ngotot dia supaya oleh mau ngotot sama ngulak, mau helama lah betul tak mati itu yang di kita inginkan bersama kemudian mau ngotot sama ngulak. Memang anu bicara kematian ini mau datang mula dia lu tak hilang mati ke ayah dia lu ya open berita panggalu dena ada hilang dia mau mati kakak jo sehingga mau datang mula mulai kesempatan ini karena itu donggo mau ngaruh ala patah jam berapa ini boleh jam berapa ah boleh 10 menit kira-kira ya karena open boleh mau hiheo mau cepat saya deh bos sama ayah deh bos sama deh tuang takjil deh bos sama deh bos intinya deh bos mata baik karena waktu yang begini mau terutama pol maaf mak delo artis deh ya apa deh bos mau dia ngal tahu yang mau dia halal bila halal deh bos waktu ya tapi saya bilang saya ini sudah ada hajatan so ada yang mau undang pas saya ibu saya tidak boleh. Iji Pak Camat minta tolong Pak karena mati Pak Camat itu dua ribu mana asal itu minta mola. Wow pilih lima latihan jam 2 tepat ya mali molor tolak latih alhamdulillah di jam 2 mah ya hadiriat mau tetap muka sebenarnya itu butia ingin sekali itu mati dalam keadaan khusnul
Ketika kita ingin akhir daripada kehidupan kita itu ingin menjadi baik memudahkan, yang paling utama dan pertama itu kita bersegera menuju ampunan Allah. Dalam Al-Quran, wasari ila magfirati min rabbikum. Cepat-cepat kita menuju Allah memudahkan, apalagi memudahkan umur so 40 ke atas. So datang peringatan dari langit itu, wei pakiki, ya po, lepo mati ya pakiki. Pakiki mate, ima mami bide mota, mami bide mota. Ya po po on moto, deng datang seruan mau datang mau ulah. Ini, masya Allah. Apalagi mau datang mau ulah ini so dekat apa? Puas ya? Puas. Ini momen yang paling ter. Gak kena ujiannya. Karena apa mengutatkan mengulah ini bulan yang kita nanti-nantikan ini ada bulan spesial subhanallah yang akan merubah kehidupan seseorang, bukan cuma dia punya rohani saja yang diperbaiki oleh Allah tetapi jasmani. Apa dalilnya? Nabi SAW sabdakan semutasihu kepuasakan dengan supaya kalian akan sehat. Biasanya kan ngohui itu biasanya paling sedikit 4 kali ibadah. Belum snack-snack. Ibu-ibu yang biasa bagi kalau ada apa nonton, apalagi ada apa Facebook, ada apa like, follow. Ih, mah pokoknya dipa itu hati yang sakit kepala. Belum ngamal pun hilang mah karena pulang-pulang gua mau beli HP di Facebook kalau enggak anu itu. Mai lipa tali mau tuh ya juga mai atu dipa itu untuk ileng. Eh, mau lupa lo. Ayah, paling lipat tahu positif. Jemaat aja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, sumu tasihu, mau puasa mati, mau ini percaya kalian akan sehat. Bocah sehat, mau tetap mengurulah. Tahu di puasa, kalian tu masuk. Kata orang lagi, pilih tahu dia masuk. Pertama wati-wati mayang ngotalahu asam urat punya indola toton ngotok-potok ulama ngot maksudnya mau datang ulah sebenarnya bukan makanan itu yang menyebabkan kita sakit, tidak, memang sakit itu datang dari Allah, cuma memang batasan makan minum timah sudah dibatasi oleh Allah. Kulu wasrabu wala tusrifu kongan tingori pungkir uti tetapi batasi mao yang malima lebe-lebe. An maaf patu pinggeti apa tadi kali lu udah datang dari imah atau enggak lo asam urat pak yo apalagi poli itu nutur hubai tawai ti parilia male memang kita mau tahu itu ya an ma ya tuh hebat tuh parilia ini betul parilia mau udah tamu lali patang kemau itu. Uti je boh gula loti aku tu tak gah tu. Gula lah kuasa uti. Kalau tak dong kita tamannya betul ini patok rambi. Jo, ini jemaat aja yang dimuliakan Allah. Mulai besok, lusa sampai menjelang Ramadan kami diperintahkan oleh pimpinan untuk mensterilkan. Karena apa mengucapkan gula ini bentuk wujud wengahundo deh. Oh duga lo bulan suci Ramadan. Kalau itu butia mati dalam keadaan baik, tentunya yang kedua walau mengutam ulah itu mempok piyahu amalin aman, terutama mengutam ulah walau tabiyah karena lo ya Allah, Allah SWT itu dalam Quran itu wasta'inu bisabri wassalah totonggari itu idonggal bayam bulilah parintah Allah pengkoli walaupun walau masalah lo masuk di alam mungkin. Ini ibu-ibu, ipai gua mungkin sejaga bamiring-miring saat ini. Allah bilang, mas tambahin dulu. Bagaimana kau mau minta kau ke peraja, ipai kau ke heduan. Entah, buat rumah yang mau hilir itu, matahari-gari ya, buat dia yang mau. Ibu-ibu biasa berdoa buat ipai tua. Ada ya? Ada jaga doa ya?
Ya Allah, kasih baik kemar saya pipai tope hati ini supaya tidak balai. Dia perlu bula helium. Jo marapodaan mo tapu lipai tu masan perlu bula helium pata pun balai. Kuloi pota lipale dia aku pun alio de karaoke. Ah uti. Itu kedua. Kedua lo ibu. Itu maksud daripada Allah SWT. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan masalah, memberikan musibah kepada seorang hamba, itu Allah sudah kasih jawabannya. Gak ada ibu ya? Ketika madil pengalaman ulang, saya sampai tidak sempat jadi sekolah kamari SMA. Kalau orang dekat dengan guru, woi nunu, besok kan ujian, so ada kunci jawaban pati. Wih, gak tahu itu. Ini sudah Allah Ta'ala beri kunci jawaban. Ketika kita datang masalah kepada kita, jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Lari kepada Allah. Allah melalui apa mengutamakan Allah. Oh, tadinya. Karena yang menggenggam hati seluruh makhluk itu manusia itu Allah. Itu tipai Tuhan jaga bakal akuan itu Allah yang bisa merubah, membolak-balikkan hatinya sehingga memutuskan mengulai yang paling afdal, yang disyariatkan, yang diserukan oleh para anbiya, para nabi, para ulama memutuskan mengulai apa? Jangan patah putih tapi yang memutuskan dalam keadaan apapun anu to ileng mungkin patah hati lalu to ileng itu ileng mampu dia nomor atal itu gelang ya kuat ya itu memutuskan mengulai maaf. Karena watia menyesuaikan juga dengan lingkungan mudatamu. Karena di sini rata-rata petani watia Allah melalui petani. Karena memang mulanya watia dari petani Allah. Saya sering-sering tiru di ini saya di to ilengilati ya. Karena belum mau luta matu to budi lo jamu hidu dah. Banyak dah halang pe karena mang pe mau panen pe itu saya punya mini. Iwa nggak sama. Ya. Kemudian ada juga yang baru saya tanam, jadi saya siram kemarin. Tapi alhamdulillah separapa hari ini mah kayak tunggal ini dah. Alhamdulillah dia masih dulu. Ini mengutata mengodula. Kemudian mengutata mengodula bukan main-main. Ketika Allah Ta'ala datangkan satu perintah kepada seorang hamba, pasti ada beribu-ribu kemuliaan, beribu-ribu manfaat di dalamnya. Jangankan mengutakan mengulai itu berbicara mengenai nikmat sholat yang Allah Ta'ala perintahkan. Baru satu nikmat yang Allah titipkan dalam jasad kita ini. Di balik satu nikmat itu ada berjuta-juta kebaikan. Coba bayangkan Pak, mata. Di balik satu nikmat mata ini, di balik mata ini ada berjuta-juta kebaikan. Walaupun ada Pak. Oh bene, oh iyalah, gagal, oh material. Ya, coba bayangkan dengan mata ini Pak, masya Allah, malipo bedaan tau tanah anak ama ini tabua otutu atau tabua boh jadi-jadian palsu banyak beribu-ribu jam open poligam ting mau dia amat dia mengobohan tuh jemur meni ya ganteng sebarang ibu-ibu ya. Ini jamaah tajia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nikmat yang sangat besar dititipkan Allah Ta'ala, diselipkan oleh Allah Ta'ala dalam perintah sholat. Ketika seseorang kata Nabi, dia menjaga sholatnya mengutamakan, maka persoalan dunia dan akhirat Allah akan selesaikan. Tak mudah sholat lima waktu mengutamakan, jam mau putu-putu tiyo. Dia malibon, hempototo, Bok puasa tiap tapi hari malu aku tu patah aku lima malah lima lama waktu tu, karena malah tu bungulu olah boleh olah mobil kan, malah hemong kuai tapi tu dia boleh. Yang pertama apa mengutuk termula kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan orang yang menjaga solat lima waktunya di tempat azan dikumandangkan yaitu di masjid. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan cabut siksa kuburnya ketika dia mati. Gagah apa? Gagah sekali. Sedangkan di jalan saja orang baku dapat dengan polisi ini. Jom, padahal tidak pakai SIM, tidak ada SIM, tidak ada STNK, cuma karena baku tahu Edikom dan
Assalamualaikum. Oh, terus. Gak ada eh. Gak. Apalagi aku di mana lah. Terlalu walau malaikat, di malaikat itu di open body polisi, eh tanggal ya, Pak. Ya, lu kok. Oh, karena di komdan ini ada popi, hema mau hidup audio ini. Anu bangga udah sekali, yo. Yo. Sekali. Ya, karena yang didengar malaikat itu, perintah Allah saja, tidak ada. Atau mungkin ini di ayahanda hati. Ya. Ya Allah. Ini jemaat aja yang dimulia. Yang pertama, ketika dia mati, Allah Ta'ala cabut siksa kubur. Wah Allah. Gak ada apa ya? Gak ada ya? Ya mau. Depo pe yang putih maet, balakali ustad pete man deto maeti. Deo, depo tipa depo mulai maet kamu. Karena dalam hadis Nabi SAW riwayat yang panjang itu mau datang mula, antau mateta masuk kota peto de kuburu. Menguatio peto huta pak. Ojo, mayon mutahe maaf. Masalah mahi, mahu peto mahi. Tinggalnya, diilustrasikan oleh Nabi SAW itu dia punya tulang-tulang itu bersilang menghubet oleh nama mengutamakan kemudian akan disediakan permadani daripada api neraka dihembuskan dari salah satu pintu neraka mengutamakan dan dia akan ditemani apa oleh ular sejauh akro. Ya Allah, dia punya panjang kuklos ular sejauh akro itu mengutamakan satu bulan perjalanan belum sampai. Kalau lo betul, kalau lo dia punya rumah begitu, dia betul gue, hele bohong tima itu mau cuci itu orang sakit. Apalagi ini terbuat dari api neraka dia punya kuku ini. Selama sampai menunggu hari kiamat pun udah tamu lagi sih kisah dia itu. Anu bangga lu deh, anu nilai tidak. Buat delo apa? Pengantin bah? Baru, bahkan menunggu hari kiamat itu bagaikan menunggu dari satu waktu sholat ke waktu yang lain. Wih, tak mau. Tapi kalau Bang Galuh itu macam tadi, welah dia. Popo ninggal, ribut ya kiamat, mama dia sih bisa menjalan ke kubur. Sakit sih, saya mau ngulak kamu ngulak. Singanya jangan main-main. Butia berbicara kematian. Jabo sini talo pilu, teh. Tapi yang putih, mah. Itu gada atau martel yang dia akan gunakan memukul orang yang itu kepala batu panggalure itu mengatakan mau berat mau dungehe aja harap puli boy popola kaki beko pedo mau itu diangkat oleh manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul menjadi satu mengangkat itu gada itu atau martel besok tidak akan mampu tembak angka. Walau betul pasar ini dia itu ya buat dua, walau itu helak dua ini, walau itu pasti teh, baru dua bel. Apalagi itu dia mandi nama ngebut dia lalu duduk. Mah model malah duduk, ala ilah waktu. Daripada malah duduk, dia malah lipar kalau lorat, dia malah pak, dia malah, dia malah. Kemudian jamaah takjil yang dimuliakan Allah SWT itu baru pertama ya. Yang kedua mengutamakan mengulang itu Allah Ta'ala akan barokahi rizkinya. Oh gak ada. Rizki barokah itu mengutamakan mengulang biar sedikit mencukupi apalagi banyak. Kalau rizki tidak berkah itu mengutamakan mengulang bagaikan apa? Kata orang bijak bagaikan gula tanpa rasa manis. Walau pen boling kontainer butir dari gula, andia awalin nyoi walau aku nanyo. Itu rizki bekas. Sehingga tanda-tanda rizki bekas kata ulama itu apa mau kata mula? Melo otakku mau undungi mau juta beda teh. To rumah yang mau nak dipatali, walau lo lombu malam lagi 20 juta. Itu karena merasa kurang-kurang terus dan itu memang fitrahnya manusia. Tetapi untuk meremuti pemuda tamu mula harus dengan mengingat kematian beda. Udah bawa mati wow. Karena pemuda tamu mula sananya mau tolong mau terampe anak-anak paye, anak-anak mantu paye. Tapi anu mau mula mata panggalune. Dipoi lah teh mengadula, beh dipoi lah patai 7 hari.
madu dulu mampir ke atas. Maka dia mau lu taruh dari ulang dia. Jo, sehingga mau tetap mengulang. Sementara kita masih hidup, pewasiat ilmu. Oh, usahakan disaksikan oleh orang itu. Uti mau uti huta, kan uti huta di Papua nunua, uti 50 hektar. Jika uti mau itu hektar itu, po ulang mata lo yatim piatu itu atau po sedekah musuh. Matur orang mana mau temu lo dia mana mah? Hempoting hating lo, dia po meti bata. Karena uti mau patu mai, malu tambah main satu geren, ah, dia pun mati papa. Diatur dari sekarang supaya dia mau susah orang kita bola. Anu, walau untuk papa teh lo harap to alkohol, to dunia, itu heu petolnya kita mau. Dan kebanyakan ini kejadian ini yang kita mau. Sehingganya, pokok selamat yang mau tak betul. Kemudian mengutatamu adalah orang yang senantiasa jaga sholat lima waktu ini, dia akan memasuki surga itu melalui apa? Masuk surga itu tanpa hisab. Langsung teteret itu, langkah tegak maju tidak seseorang. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, tidak ada lagi hisab mengutatamu adalah sanang tidak. Dan kok delo pelem 18 tahun ke atas itu humay atau itu de bodonggo hemo mi ata e yolopon wa ola di Allah sama kat itu dia sama kat itu sama dengan pelem 17 tahun ke atas yang tabu-tabu dia kasih keluar seperti itu orang pe keburukan mau datang mula Allah akan bilang wajah mau itu mau datang mula ketika di padang mahsyar itu. Bukan sama dengan ini yang hadir takjil ini yang mau melihat faktor, tapi seluruh manusia yang dilahirkan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat menyaksikan betul lalu. Kau jangan mau itu nak putar di lontok film. Oh iya di malam hehehe. Odeh. Kau jangan mau itu. Di rumah luar. Ya anu tetel tadi gitu ya. Kan nanti kalau duga lah kalau perlu mau dia ya dia lupa deh dia ayat tidak ada ayat. Karena di sini tidak ada yang bawa bawa ayat. Saya mau tunduk dulu. Ini jemaat aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak sekali ayat ini cerita sedikit saya hati Allah. Ada satu orang sewa pelatih adik itu heboh ngang lu malu. Yo pop yo kalau lu gaya latih saya sel dia di masjid tiga hari. Waktu di jatuh pol terus, waktu itu gue topol terus. Mau datang mengurut latih mai tuan yo adik mak. So khawatir sekali. Harap pun dia mau datang mengurut dia pe pai tua ini mati lah boleh lo janda. Mata lah ini pun aku banyak. Padahal mau datang mengurut lah. Bo ilahu lali lo talipale. Lo talipale pak, 3 hari tidak perlu. Ternyata mata polres aja. Muka satreskrim minta tolong sama saya. Di mina dodoran ibu. Ibe itu te bangga lu lebe itu aja. Lo mana bu kemana lo lipat. Bo, bo lama aku komdan. Soalnya buat dia bukti memang malah biasa. Lo gua ada kikyo hepe de lo lipa aku malu. Jadi malah biasa pak, malah biasa. Di selama 3 hari itu dia matanya yang muliakan Allah SWT. Ilo tunggalo asam kurat karena huluh-huluh atu istu tihem urugu hejara mati. Ma ilo mangga uat dia. Bila ma, mau hilang di huluh ate atau mau hilang atau dalam ini. Sen, untuk ya lapan pun ketahuan malu tu lah lo. Ya untuk tak mau. Masya Allah, kamu yang mau datang mengudulah, yang paling terakhir mau datang mengudulah, karena itu debo mati-mati Allah mau datang mengudulah, paling paralu itu pok biaya hepopon, terutama tetangga Allah itu mau datang mengudulah, karena itu mati itu jata, dengar-dengar kalau hilang, kalau hilang mati dia, debo tetangga itu. Pen boleh walau untuk tu Jakarta hutu-hutu lo harata, pulau lagi mede, pulau himau, dia mau nama itu. Pulau lagi mede, pe karaja lama dia di pai himau, bawa dia mau nama. Tapi ketika terjadi sesuatu dalam diri kita mau datang, boleh buat hidup.
sehingganya buti mati may puasa mo ta tamo ula an mo tubo maluwa po na ta namo ta ba imam ha o de de pila mo alhamdulillah mo ta tamo ula wa ta de maulud ta de pila manu pila mo pumalampon maluwa buti ay po he de kum na nuti ya po ya mo yo mo kutu masalah pa ko ula buti lang pila mo makasih buti ya alhamdulillah mama li olo tolo mama li olo toi lo hile be maksima mai lo lingka ho jelo ko yang ke malo ye mang pete lo ga udah madam mang pepet lo pun ko wala amaro tapi alhamdulillah ilo hite dia mali pili ya mato la kiyo lo jemaat aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mau datang mulaan karena kita sifatnya dunia ini fanian sementara saja. Ngaantur dunia budi mabukur semua akan sirna. Jangankan kita manusia, dunia dan segala isinya ini mau tetap muda. Dalam Quran surat Al-Jal-Jalal padahal anai-anai diibaratkan oleh Allah SWT, disampaikan dalam Al-Quran ini padahal mau tetap muda itu memolulo. Kemudian itu apa namanya, dia punya abu itu tumbuh-tumbuh apa itu mali oli itu peto. Nanti pada hari kiamat mau tetap muda moto yo bunga dia lo mesis sehingga dia mau datang mengudula tidak ada yang tersisa. Maka mau datang mula itu lolo modelo amali bukan kali. Nah, ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu sekarang ini so cantik-cantik semua, so tidak bisa dibedakan mana yang tua mana yang muda, so muda semua ya. Bisa kelihatan di pai tua yang sakit dia pepopoki kena screen care terus. Papa udah so habis, so habis. Jadi Adiolo tetap endor sampai pompo di hati. Maya nela di pohe nela leda ya. Ini jemaat aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibu-ibu paling simpel sekali. Ini pakai kalau masih sampai zaman kemarin sudah sekali mau dapat yang pakai jilbab. Sebenarnya secara syari itu mau datang mula untuk membantu laki-laki ini supaya tidak jadi banggalude. Itu sebenarnya dari perempuan, dari ibu dan alhamdulillah sekarang sepakai hijab. Yo, karena setan itu pintar sekali Pak. Kalau mau dapat dia itu perempuan laki-laki, mata lo laki-laki mau dapat dia perempuan, setan mau kasih kata dia ben. DP muka, DP bibir, DP dada, dia sebenarnya, open pun lima tulur-tulur tawang apa? Ya, mau anggap itu mau dulu apalagi apa mau kerja deko? Apalagi apa tak mau untuk di balakat itu? Oh ya, mak dia satu Bali, Sebenarnya, bahkan lebih keras lagi Pak, kalau ya Imam Syafi'i itu, masya Allah. Itu makanya diwajibkan itu pakai apa? Pakai penutup cadar itu. Karena apa fitnah wanita itu dari ujung rambut sampai bawah itu. Allah nanawa. Bekas kali ini bapak-bapak bahel mau dulu hebat. Oh, suara lebih sih pada itu. Semua sehingga kalau ibu-ibu itu kalau ketika bicara itu dia malah mendayu-dayu. Ya Pak, di mana nih? Mau mancing, wih. Sehingga kenapa di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW itu tidak ada itu, tertutup sekali itu perzinahan. Betul, tidak ada pahukian waktu itu. Nanti sekarang ini itu ada itu yang 0102 ada. Ada kalau 03 ada yang 00 lain-lain. Kenapa? Wanitanya terjaga. Dan ini luar biasa sekali kalau mau dapat istri begitu. Ketika itu kalau istri itu dia berhijab dengan sempurna, menjaga dia punya harga diri, mengusahakan mengusahakan, nanti kenikmatan yang paling tertinggi, yang paling besar yang diidam-idamkan manusia ketika di akhirat itu melihat wajah Allah. Tetapi ketika wanita itu soleha, kok dia belakian boleh masayang padia tidak pada orang lain. Dia Allah Ta'ala langsung yang akan datang kepada mereka memperlihatkan wajah. Ibu-ibu itu desain apa namanya
pakaiannya itu Allah sendiri yang desain. Dalam Quran surat Al-Ahzab. Itu saja amalan yang paling ringan sekali, ibu-ibu. Karena satu orang, satu wanita yang buruk akhlaknya itu menyebabkan 1000 orang laki-laki masuk neraka. Jo. Tempo pelaudan tabuang ngota wau tiubahin nutup pelihu amai wau rambut lidia pirang wau pakai-pakai cadeko balewat mengamil balia semua yang balia-balia itu kan dosa semua hati Allah. Jo. Sehingganya mau tetap mau tak wau piyohe Masya Allah ya rondo kita. Jangan bosan-bosan kita ajak ke majelis taklim. Jangan salahkan gimana dorang Allah dia mau balai. Karena apa? Dasar agama tidak ada. Ya, sehingganya dorang pembuka curhat. Ya. An madu pala tebelai. Semua bapak posting poli Facebook. Wah, satu bulan tidak pergi di mall. Sudah. Ah, mantan ini bahaya. Mantan ini, godaan mantan ini lebih bahaya daripada godaan setan, Pak. Jawab. Baru dia sebut jawab kemarin. Bagaimana tadi kita tidak mau? Tidak sih lo saat ini. Nah, sehingga terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Dia memutar tamu-tamu. Kemudian memutar tamu-tamu amal jariah yang perlu kita bawa sampai kita mati memutar tamu. Usaha mau biar kita so mati itu tidak punya buku catatan amal masih terbuka terus. Paling sederhana itu memutar tamu sedekah. An mungkin tabian tu putih dong, kau mau pulai pepa he mau tabian mau anggap mula tak biru, ela sapi, ela pokoknya ngam ela buloni. Oh ya boleh mampu me pulai putih te, dah yang mau batagi lo di pok mayari. Ibu tetap mau pula. An mau tapu kelebihan 100,000, dah lo mau tadi ti. Karena selama masjid itu digunakan, Ousimen itu, Uladeda, itu mengalir terus pahalanya. Paling bagus itu di zaman Rasulullah SAW itu mengalir mau, polo-polo alir. Tapi karena dia bukan padang pasir, yang apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Apalagi mengutar makula, sedekah terbaik itu sedekah ketika orang butuh. Apalagi ayah mamuti mamusuhuru ayah kan, yelah lo tau ti ayah. Oh amba dia jadi lebih ayam itu. Wow adi mahu suhuru dia opo suhuru tinggal model dia lemah epale lima lebih dari wabahu. Wow kekada. Ketika orang butuh tapi kalau orang tidak butuh nih dia mahu lima mahu orang mahu pernah nama awak. Bisa pangan? Nyana siapa? Sehingga mudah maksudnya imbasnya ke sana mudah dan mudah. Sehingganya ini agama ini luar biasa dia punya kebaikan-kebaikan di dalam. Maka itu amal yang paling simpel mengutatamu'la. Demikian mengutatamu'la, kita doakan semoga almarhum ini mengutatamu'la mendapatkan tempat yang paling terbaik di sisi Allah SWT. Ahli syurga Firdaus. Kemudian mengutatamu'la segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan insyaAllah keluarga yang ditinggalkan ini akan diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami.